Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habib rabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdhul 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawa bihi aslafuna salihun. Nawaina ma ahata bihi ilmullah ta'ala min husnil niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mahnya dan inayah dan taufiknya. Dan alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian kitab Risalatul Mudhakarah karangan al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Dalam kitab ini beliau membahas poin-poin utama dalam perjalanan seorang hamba menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang sangatlah singkat namun Masya Allah penuh dengan ilmu yang manfaat. Beliau mulai dengan pembahasan keutamaan ketakwaan dan beliau bahas kemudian perihal tentang pembalasan. Nah, inilah yang masih kita bahas dalam fasal kedua ini, bahwasanya setiap apa yang kita amalkan di dunia ini maka kita akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik sedikit pun, sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan mithqala dzarrah, itu hal yang paling kecil. Dzarrah adalah suatu bagian yang tidak bisa dibagi lagi, atom. Seberapa pun kebaikan yang engkau lakukan, walaupun sekecil seperti butir atom itu, maka engkau akan melihat balasan baiknya nanti di hari kiamat. Begitu pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang berbuat buruk walaupun sedikit, walaupun sekecil butir atom itu, maka dia akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. Nah, sampai-sampai seketika ada seorang sahabat yang baru dia masuk Islam, kemudian dia belajar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian baginda mengarahkannya kepada seorang sahabat untuk diajarkan dia beberapa surat dari Al-Quran. Setelah ia belajar wudu, belajar sholat, belajar perihal yang wajib, kemudian dia belajar beberapa ayat dari Al-Quran, sampailah dia mempelajari surat Az-Zalzalah tadi. Ketika ia sampai pembahasan akhir surat itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, maka dia berkata hasbi, oh ini cukup bagiku, wahakadha, cukup bagiku, padahal masih banyak yang harus diajarkan kepadanya, tapi enggak, ini ayat cukup bagiku. Dalam riwayat yang lain, ketika baginda Nabi SAW membaca surat itu di salat, maka sahabat yang tadi barusan belum lama dia masuk Islam, dia teriak wahakadha. Kemudian ya setelah itu dia pulang ke desanya, ke daerahnya. Nah, bagaimana tanggapan Rasulullah? Apakah baginda menanggapi wah orang itu tidak suka ilmu atau orang itu kabur? Tidak, justru baginda Nabi SAW memujinya.
dengan sabdanya, faquhar rajul. Sungguh orang itu orang yang faham, kata Rasulullah, yang benar-benar telah mendarah daging pemahaman pada dirinya. Karena baginda menggunakan sighah faquha faula. Dalam ilmu sharaf, sighah faula itu diperuntukkan untuk perbuatan yang sudah menjadi tabiat. Kalau belum menjadi tabiat, belum bisa menjadi faula. Karuma, orang yang sudah menjadi tabiatnya dermawan. Kedermawanan sudah mendarah daging pada dirinya, baru namanya karuma. Gitu. Kalau seandainya dia cuma memberi, tapi belum menjadi tabiatnya dermawan itu, belum jadi karuma, karoma. Okay. Sama juga faquha. Faquha artinya pemahaman. Pemahaman sudah mendarah daging pada dirinya, baru faula. Tapi kalau seandainya hanya sekali, dua kali faham, nah, belum, itu masih faqiha atau faqoha. Okay. Namun baginda Nabi SAW ketika memuji sahabat yang tadi dengan kalimat faquha, sungguh telah faham ia. Kalau kita teliti dengan ilmu sharaf, ya artinya sungguh telah mendarah daging pemahaman pada dirinya. Itu artinya fa'ula, faquhar rajul. Wahakadha ikhwani. Orang yang benar-benar faham bahwasanya setiap yang ia lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Naam. Nah, makanya baginda bersabda, orang yang bijak itu, siapa orang yang bijak? Al-Qayyis. Apakah kebijakan itu dalam mengambil langkah keputusan yang bagus, yang berdampak baik, yang menuai keuntungan duniawi dari dari langkah-langkahnya itu, dari keputusannya itu. Baginda lebih jauh cara pandangnya. Baginda berkata, bersabda dalam hadisnya, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ada dua poin untuk seorang difonis sebagai bijak. Pertama, dana nafsahu, senantiasa dia memeriksa dirinya, senantiasa dia mengawasi dirinya. Dia tidak peduli dengan keburukan orang lain, dia tidak mengomentari keburukan orang lain, tapi yang senantiasa dia awasi, yang dia kontrol adalah dirinya. Itu yang poin pertama, itu orang bijak tuh. Kalau sebaliknya, kalau seandainya orang hanya sibuk ya dengan keburukan orang lain, namun dia lupa dengan keburukan dirinya sendiri, bahkan mungkin dia tidak bisa melihat keburukan dirinya sendiri, walaupun itu besar dan nyata, namun keburukan orang lain sekecil apapun dia bisa lihat. Nah, itu berarti orang yang tidak bijak. Nah, kebijakan adalah ketika engkau senantiasa menyibukkan dirimu dengan dirimu, bukan dengan orang lain. Nah, itu poin pertama. Dan poin keduanya adalah wa'amila lima ba'dal maut, dan senantiasa dalam langkah-langkahnya itu yang ia pertimbangkan, bagaimana nanti dampak daripada langkah ini nanti setelah aku mati. Nah, jadi ketika ada dua pilihan, tiga pilihan, dia akan memilih pilihan yang ia bisa pertanggungjawabkan pilihan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah namanya orang yang bijak. Jadi pandangan yang jauh. Artinya jauh itu bukan masa tuanya nanti. Ah, itu masih pendek. Banyak orang yang memandang nanti bagaimana antar masa tua kita, atau okelah bagaimana nanti generasi kedua kita, bagaimana nanti anak-anak kita nanti. Bagus, pandangannya jauh, tapi belum terlalu jauh itu. Yang pandangannya jauh adalah mereka yang berpikir bagaimana nanti keadaannya di hari kiamat, bagaimana nanti keadaannya setelah ia wafat, bagaimana liang kuburnya itu, apakah akan menjadi taman surga atau akan menjadi jurang neraka gitu. Bagaimana nanti ketika dia berhadapan dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mempertanyakan kepadanya, kenapa engkau mengambil langkah itu. Jadi orang yang bijak itu senantiasa pikirannya akhirat, ikhwan. Nah, itu orang yang bijak. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bijak, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Taib. Dalam fasal ini, di sini kan seperti biasa, Imam Haddad memulai dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ahadis, kemudian perkataan sahabah dan para tabi'in, kemudian beberapa adanya dari perkataan beliau. Masih kita membahas poin pertama, yaitu adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tema ini. Setelah beliau mendatangkan beberapa ayat, nah, kemudian beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang ma'ruf, semua kita menghafalnya. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat.
Oh, ini luar biasa, sangat jelas ya, ikhwan. Ada dua perihal di sini. Yang pertama adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang itu melainkan apa yang ia mampu. Akhirnya, tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita perihal yang kita tidak mampu. Itu mustahil. Wah, kata ikhwan. Nah, ini menurut kacamata usul, kalau kita bahas dari segi usul fiqih, itu pembahasannya panjang lebar. Apakah ada kemungkinan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita perihal yang tidak mungkin kita lakukan? Itu kan panjang pembahasannya itu. Al-amr bil mustahil, apakah mungkin atau ghair mungkin? Wah, kata. Kalau seandainya kita bilang itu mungkin, bukan karena untuk diwujudkan perihal itu, karena emang tidak mungkin diwujudkan. Namun Allah Ta'ala melihat kita, apakah kita berusaha atau tidak. Itu yang menjadi entar jawabannya. Dan memang ikhwan, ayat ini sangatlah agung. Kita tanamkan di dalam benak kita, di dalam hati yang terdalam, bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan memberikanmu perihal yang engkau tidak sanggup memikulnya. Artinya apa? Bila mana engkau berhadapan dengan suatu kondisi yang engkau anggap ini berat dan tidak akan bisa aku melewatinya, jangan putus asa seperti itu. Justru ketika engkau menghadapi perihal itu, engkau harus pede. Aku yakin aku bisa menghadapinya. Karena tidaklah Allah Ta'ala menempatkan aku di sini, melainkan Allah yang sudah mengetahui aku bisa untuk melewatinya. Kalau Allah Ta'ala tahu aku tidak bisa melewati problem ini, maka tidak mungkin Allah Ta'ala menempatkan aku di dalam problem ini. Itu ikhwan. Justru ayat ini menjadi motivasi kita. Bukan malah minder. Ya, justru membuat kita maju, lebih semangat. Sebesar-besar problem yang engkau hadapi, tenang. Engkau punya yang lebih besar. Engkau punya Allah yang lebih besar daripada semua itu. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mengandalkan Allah. Kita mengandalkan usaha kita, mengandalkan pandangan kita. Ya, kita lupa ada yang lebih besar daripada semua itu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andalkan Allah dalam segala perihalmu. Andalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala problemmu. Wahai kita, bertawassul kepada baginda. Banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka berkata Luz bin Nabi fi kulli naibatin fa'aqduha bi Rasulillahi mahlulu. Minta tolonglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap problemmu. Fa'aqduha, karena sekusut-kusutnya tali itu bi Rasulillahi mahlulu, akan menjadi rapi kembali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha ikhwan. Nah, beginilah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu, kalau mereka mentok, kemana mereka? Ya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perihal apapun, perihal dunia atau perihal akhirat. Dan banyak yang seperti itu, ikhwan. Bukan cuma sahabat. Hewan-hewan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Mereka kembali ke Rasulullah, dan tidaklah pernah ada yang kecewa dengan kembalinya ia ke Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, hakala. Aji, dalam ghazwah Khandaq, ya, Ahzab itu, ketika Sayyidina Salman Al-Farisi mengusulkan harus kita membuat parit untuk mencegah musuh masuk ke Madinah, maka dibuatlah parit yang ma'ruf itu, Khandaq itu kan, setiap orang mendapatkan jatah sekian kali sekian untuk menggali. Nah, itu kan daerah lumayan pegunungan, ikhwan, daerah itu. Di balik situ ada Bani Haram, dan itu masih ada guanya yang baginda Nabi SAW beristirahat di situ. Dan di samping situ juga ada rumahnya Sayyidina Jabir bin Abdullah, masih ada sekarang tempatnya. Tempat Sayyidina Jabir bin Abdullah itu yang terjadi mukjizat keberkahan makanan, ya kan. Sayyidina Jabir bin Abdullah buat makanan cukup 2-3 orang. Tapi sama Rasulullah dibawa semua sahabatnya. Yang waktu itu ada 1000 sahabat, tapi semuanya kebagian makan semua. Itu masih ada tempatnya. Naam. Nah, ketika perang Khandaq itu, ketika sahabat mulai mencangkul tanah itu untuk jadi parit, ada beberapa sahabat yang kebetulan tempat yang dia mencangkul itu sudah mulai dicangkul sama dia, habis itu apa? Ketemu batu. Batu yang benar-benar keras, ikhwan.
Karena itu area-area pegunungan memang. Digimanain sama sahabat 1, 2, 3, enggak ada yang bisa mecahin batu itu. Akhirnya apa? Itu mereka kembali ke Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaduk, ya Rasulullah, ini ada batu. Kami sudah berusaha. Itu dia, jangan lupa usaha. Kami sudah berusaha, tapi mentok. Enggak bisa lagi ya Rasulullah. Nah, subhanallah, dengan mudahnya Nabi SAW mengambil mana? Mulai Nabi SAW mengetuk batu itu, dan dengan satu pukulan sahaja langsung pecah itu batu yang kerasnya luar biasa. Pecah. Ketika batu itu pecah, baginda bersabda, Allahu Akbar, futihat Rum, futihat Al-Furs. Allah, itu pada masa-masa sempit kan, artinya masa-masa kritis. Kaum muslimin mau dikepung, kemenangan itu cuma 20%. Lumayan 20%. Lebih dikit malahan. Dari depan kaum musyrikin akan mengepung, dari belakang kaum Yahudi. Oh. Yahudi Bani Quraidah. Dari dua arah baginda diserbu pada saat itu. Yang benar-benar pada saat kritis sangat. Tapi subhanallah, justru Nabi Muhammad SAW menyemangati sahabat ketika memukul batu yang keras itu dan pecah batu itu. Baginda memberikan bisyarah, Allahu Akbar, kita sebentar lagi akan mengambil alih Persia. Mukul lagi, Allahu Akbar, kita akan sebentar lagi mengambil alih itu kerajaan Romawi. Semua akan menjadi kerajaan Islam semua. Pada saat-saat sahabat yang bingung, masa iya mau menang sama Persia, sama Romawi? Ini depan musuh aja bingung kita gimana. Tapi Nabi Muhammad enggak begitu orangnya. Enggak mudah untuk takut, justru pada saat-saat yang sangat kritis ya, pada saat-saat yang benar-benar bahaya, Nabi SAW menyemangati sahabat. Wa hakadha ikhwan. Hadza ajib. Dalam sama juga Shulhu Hudaibiyah, ya kan? Ketika Rasulullah SAW sama sahabatnya mau haji, kemudian ditahan sama orang kafir Mekah. Enggak boleh haji. Disuruh balik, diusir. Kalau bahasa kasarnya diusir. Dan akhirnya terjadi di situ perdamaian ya, perdamaian Shulhu Hudaibiyah. Benar. Apa namanya? Dari segi zahirnya itu suatu kehinaan, diusir sama kaum kafir Mekah. Dulu Sayyidina Umar enggak mau, enggak apa-apa ya, kita perang. Bukankah kita orang yang benar? Ya, kenapa kita takut? Tapi enggak, Nabi Allah enggak begitu, ada taktik di balik itu semua. Ya akhirnya Nabi Allah pulang akhirnya. Sahabat pada enggak mau tahallul, ihsor. Nabi dulu yang mulai ihsor, tahallul dengan ihsor itu, baru yang lainnya tahallul. Naam, wahakita. Ketika pulang, dalam keadaan yang zahirnya kekalahan, diusir sama kaum kafir Mekah. Subhanallah, apa yang terjadi ketika pulang? Turunlah ayat. Apa bunyinya? Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dipanggil Sayyidina Umar. Ada perihal terjadi dengan Sayyidina Umar pada saat itu kan. Dan dibacakanlah ayat itu di hadapannya. Nangis Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, apakah ini suatu kemenangan? Ini kemenangan. Kemenangan dari mana? Kita diusir sama orang kafir Mekah dalam keadaan hina seperti ini, disuruh balik lagi. Gimana ceritanya? Padahal kita enggak ngira perang, enggak ngira buruk sama mereka. Kita ngira haji. Kita bawa onta-onta yang mau disembelih di sana, mau dibagi-bagiin sama orang miskin-miskin di sana. Kita diusir. Kemenangan dari mana? Justru di balik Shulhu Hudaibiyah, di balik perdamaian Hudaibiyah itu, akhirnya kan terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Mekah. Nah, dalam tempo beberapa tahun itu ikhwan, 2 tahun setengah itu, ketika ada gencatan senjata itu, masya Allah, berbondong-bondong orang masuk Islam, lebih banyak daripada orang-orang yang masuk Islam sebelumnya. Maka dikatakan setelah Hudaibiyah itu, setelah Shulhu Hudaibiyah 2 tahun setengah itu, yang masuk Islam di situ lebih banyak daripada yang masuk Islam yang di Mekah dan yang di Madinah. Menangnya perang Badr, menangnya perang yang lain. Tapi justru dengan gencatan senjata itu, yang berkat Shulhu Hudaibiyah itu, yang banyak memandang itu adalah suatu kekalahan, justru ini suatu kemenangan. Dan memang benar, fatahna laka fatham mubina. Nah, apa yang terjadi ikhwan? Berkat Shulhu Hudaibiyah itu juga akhirnya Nabi SAW berhasil mengambil alih kota Mekah. Nah, inilah artinya apa? Ketika engkau dihadapi dengan suatu hal yang engkau anggap ini suatu kekalahan,
suatu kehinaan, suatu kesulitan yang tidak bisa engkau hindari. Ya, jangan begitu. Tapi kalau bahasa kita apa? Pesimis. Ayo. Jangan mudah minder. Nah, justru engkau harus pede. Pede dengan Allah Subhanahu wa taala. Pede dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wah. Ada sesuatu yang indah, ikhwan, yang bisa diambil daripada ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa baiknya sama kita. Allah Ta'ala mendidik kita dengan bertahap. Jadi sedikit demi sedikit Allah Ta'ala berikan kita ujian. Nah, ujian yang kau hadapi sekarang, kau harus yakin kau bisa melewatinya. Nah, kemarin-kemarin juga dapat ujian. Bukankah kemarin-kemarin engkau telah melewatinya? Kan kata Imam Syafi'i. Qad hafidhani fima madha. Kadzalika arjuhu an yahfazani fima bagi aw kama qala. Bukankah Allah telah mengeluarkanku dari problem-problem yang kemarin, maka aku yakin Ia akan mengeluarkanku pula dari problem-problem yang sekarang dan akan datang. Begitu. Ahsana bi fima madha, kadzalika yuhsinu bi fima bagi. Bukankah Allah telah berbuat baik kepadaku pada masa-masa lalu? Ya. Sampai sekarang, bukhair, alhamdulillah kita begini. Begitu juga kita akan yakin, begitu pula Allah Ta'ala senantiasa akan berbuat baik kepada kita di masa akan datang. Wah, kata. Yang ajib lagi, Allah Ta'ala bertahap, ikhwan. Problem yang engkau hadapi sekarang ini, Allah Ta'ala telah jadikan engkau kuat untuk menghadapi problem yang sekarang ini dengan Allah Ta'ala latihmu dengan melewati problem-problem yang sebelumnya. Coba aja. Coba, problem yang engkau hadapi sekarang ini, kalau engkau hadapi 5 tahun, 10 tahun lalu, wow, gimana ceritanya, ikhwan? Wah, gak bisa pikir gitu. Bisa habis sekali gitu. Tapi enggak, Allah Ta'ala rancang dengan luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya, mulai dari problem yang kecil dulu, kau bisa lewati. Oke, problem yang lebih gede lagi, kau bisa lewati. Problem yang lebih gede lagi, kau bisa lewati. Engkau telah terdidik dengan problem-problem yang kemarin itu, ikhwan, sehingga engkau menjadi orang yang kuat. Makanya dikatakan ketika ada problem atau masalah, hikmah dari itu adalah untuk menguatkanku, untuk melatih skillku. Makanya dikatakan laut yang tenang tidak akan menciptakan pelaut yang jitu, ya kan? Laut tenang, yang ada nahkodanya ciut kalau seandainya ketemu sama ombak. Gak pernah ngadapin ombak soalnya. Justru laut yang berombak itu akan menciptakan pelaut yang luar biasa. Nah, begitu pula masalah-masalah. Jika engkau berhadapan dengan masalah, 1, 2, 3, hadapi dan yakinlah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan hambanya hal yang dia tidak mampu. Ketika Allah Ta'ala menempatkanmu di situ, maka yakinlah engkau pasti mampu, ikhwan, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini poin pertama dalam ayat ini. Nah, poin keduanya ini yang dibahas, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap nafs, setiap jiwa itu, ini kan karena ada kalimat nafs, la yukallifullahu nafsan, kalimat nafs atau jiwa itu, na'am, walaupun dia itu muzakkar lafzan tapi muannas makna, ya kan? Makanya kasabat, 'alaiha, laha, semua dengan dhamir muannas. Baginya apa yang dia buat dan atasnya apa yang dia buat. Maksudnya apa? Nah, dalam bahasa Arab kalau seandainya kebaikan itu biasanya digunakan kalimat lam, bagi. Dan keburukan biasanya digunakan kalimat ala, atas, gitu. Kalau seandainya kita berkata ud'u li, pakai lam. Doakan untukku, berarti yang diminta doa baik, berarti minta didoain panjang umur, minta didoain rezekinya luas, kayak ada lam li gitu, doakan untukku. Tapi kalau nanti bilang ud'u alayya, wah bahaya itu. Ud'u, doakan, alayya, atasku. Kalimat ala digunakan dalam perihal seperti ini untuk keburukan. Doakan atasku artinya apa? Doakan dengan keburukan. Kalau bahasa kita nyumpahin.
minta didoain biar mati, minta didoain biar susah. Nah itu makanya kalau kita minta doa sama orang, kalau pakai bahasa Arab, bahasa Arabnya apa? Udu'u li, doakan untukku. Jangan udu'u alayya, jangan doakan atasku. Nah disumpahin akhirnya. Nah di sini yang Allah Ta'ala gunakan juga laha ma kasabat. Kasabat apa yang telah ia perbuat daripada kebaikan, maka laha, ya, maka untuknya, maksudnya kebaikan baginya. Kalau seandainya dia berbuat yang buruk, iktasabat, maka apa? Alaiha, maka dampak buruk pula nanti untuknya, ke atasnya. Wah, kan? Dampak buruk pula nanti atasnya. Wah, kata ikhwan. Ini sama kayak tadi ya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan ada balasannya, juga keburukan juga ada balasan, ada balasannya. Baik. Hal yang sama Allah Ta'ala ungkapkan dalam surah Fussilat. Qala Ta'ala man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Hal yang sama dan kaidah yang sama. Lam dan 'ala. Man 'amila salihan, barang siapa yang berbuat saleh, berbuat baik, fa li nafsihi, maka untuk dirinya. Wa man asa'a dan barang siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka atas dirinya. Nah, sama kayak tadi. Kalau untuk berarti kebaikan, kalau atas berarti keburukan. Wah, kata. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia telah berbuat baik kepada diri, untuk dirinya, dapat pahala, dapat nikmat nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka dia telah berbuat buruk atas dirinya, dia akan mendapatkan dosa dan azab nanti di hari kiamat. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Allah tidaklah menzalimi hamba-Nya sama sekali. Tidaklah ada Allah Ta'ala menyiksa hamba yang tidak semestinya disiksa. Enggak, ikhwan. Wah, kan. Dalam hadis dikatakan, hadis Qudsi, baginda menceritakan dari firman Allah Ta'ala, ya ibadi, innama hiya a'malukum, itu amal kalian. Kata Allah Ta'ala, tidak sama sekali menguntungiku. Kalian berbuat baik, maka pahalanya ya untuk kalian. Kebaikan kembali kepada kalian. Kalian berbuat buruk, maka dampak buruknya kepada kalian pula. Allah sama sekali enggak mengefek itu. Apa namanya? Lam tablughu naf'i fatanfa'uni wa lam tablughu durri fatadurruni, dalam riwayat yang lain. Amal-amal ibadah kita ini bukan suatu yang bermanfaat bagi Allah Ta'ala. Bukannya Allah butuh kepada amal baik kita. Kita sendiri yang butuh kepada amal baik kita. Dan maksiat kita tidak berdampak buruk sama sekali kepada Allah Ta'ala. Dampak buruknya kepada kita sendiri, ikhwan. Wahakala. Jadi berbuat baik itu kembali ke kita. Dan juga sama, berbuat buruk dampaknya kembali ke kita juga. Wahakala. Dan Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Naam. Wa qala Ta'ala dalam surah yang lain, Ali Imran. Qala Ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Allah menceritakan di hari kiamat nanti, yauma tajidu kullu nafsin, setiap jiwa pada hari itu akan mendapatkan ma'amilat, apa-apa yang telah ia perbuat, min khairin, dari kebaikan, muhdara, hadir di hadapannya. Gitu. Di hari kiamat nanti, ya, semua amal baik kita bisa nampak di depan kita sangat jelas. Oh, girang kalau seandainya kita lihat amal baik itu, ikhwan. Naam. Ya, semoga kita melihat semua itu, insyaAllah. Semoga yang kita lihat nanti di hari kiamat hanyalah amal baik. Wa ma'amilat min su'in, dan apa-apa yang telah diperbuat oleh dia, min su'in, daripada amal-amal buruk. Apakah dia melihatnya? Dia melihatnya, tapi dia berusaha untuk menjauh darinya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu, ia apa namanya berkeinginan, ia apa namanya berkehendak, pengen kalau bisa, bainaha wa bainahu amadan ba'ida, antara dia dan amal-amal buruk itu ada jarak yang sangat jauh. Begitu. Maksudnya apa? Amal-amal buruknya juga akan nampak nanti di hari kiamat. Hanya saja dia sedih dan dia bingung dan dia takut. Oh, dan dia nyesel. Coba kalau seandainya ini kagak ada. Coba kalau seandainya aku tidak melihat amal buruk ini. Coba ini dijauhkan dariku. Nah itu. Dijauhkan dariku. Amadan ba'ida. Jarak yang jauh dariku. Tapi nggak bisa.
ya, sangat dekat, ya engkau yang buat soalnya. Wahai, apa yang engkau baik engkau buat, engkau lihat di depanmu. Apa yang engkau buat yang buruk juga engkau lihat di depanmu. Wahai kata ikhwan. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih keistimewaan ikhwan. Setiap amal kan amal baik kita ya jelas akan terlihat di hadapan kita. Nah, di antara makna amal adalah niat. Oh, itu luar biasa tuh. Kalau umat-umat yang lain enggak ada tuh. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam niatnya aja sudah ter udah apa namanya nampak tuh amal baiknya, padahal cuma niat belum diamalkan, masih berupa niat sudah ada ditulis, sudah nampak jelas di hadapannya amal baik itu. Mungkin dulu ada cerita, ada orang di kalangan Bani Israel dulu terjadi paceklik di daerahnya sampai orang kelaparan. Akhirnya dia itu lewat di padang pasir, dia lewat suatu bukit kecil. Katanya kalau seandainya aku punya bukit ini, dan kalau seandainya bukit ini berupa gandum dan semua itu milikku, niscaya aku akan sedekahkan semuanya kepada penduduk. Kesian mereka pada kelaparan. Ini cuma niat, begitu. Lau, kalau Nabi bersabda nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala nampakkan bagi dia pahala bersedekah dengan gandum sebukit itu. Dia bilang, ya Allah, ini orang miskin padahal ceritanya dulunya di hari kiamat di dunia. Jadi, ya Allah, kapan aku bisa sedekah dengan sebukit gandum itu? Maka Allah berkata, lah ini pahala tekadmu, pahala niatmu. Makanya kita harus banyak-banyak niat, ikhwan. Harus pandai-pandai berniat. Wahai. Nah, dalam riwayat kan dikatakan niyatul mu'mini khairun min amalihi. Kadang-kadang niat itu lebih baik daripada amal. Nah, maksudnya gimana? Nah, tapi dalam riwayat juga dikatakan kalau seandainya engkau berniat amal baik, dengan niat itu timbul satu pahala. Kalau seandainya engkau mewujudkan amal baik itu, timbul lagi pahala yang lain yang lebih dilipat gandakan. Bisa 10 kali lipat, bisa 170 kali lipat dengan mengiyakan, mewujudkan niat tadi. Tapi kalau cuma niat saja, tapi enggak sampai diamalkan, sudah dapat pahala. Nah, tapi kadang-kadang niat itu lebih baik daripada amal. Gimana ceritanya, kok bisa? Nah, dari pandangan lain, ikhwan. Kalau kita beramal, ya, sholatkah atau sedekahkah, haji atau umroh, itu bisa saja amalmu itu kemasukan virus. Virus apa? Virus kesombongan, virus pamer, riya, yang bisa menghancurkan pahala amal itu. Lah iya kan, betul. Nah, dari segi ini nih, niat lebih baik daripada amal. Karena niat itu di hati tempatnya. Dan kagak ada namanya kesombongan, ataupun pamer, atau riya, atau ujub dalam perihal niat. Karena nggak kelihatan dia. Nah, dari segi ini dia lebih aman dan lebih mulia daripada amal. Karena kalau amal biasa itu banyak ancamannya. Banyak apa namanya? kebahayaannya kalau amal yang biasa. Bisa hancur kalau seandainya kita ada pamer, ada riya atau ada ujub. Tapi kalau niat enggak bakal ada pamer, wala ujub, wala syai. Wahai kata ikhwan. Salam dari Muhammad. Allahumma salli alaihi. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah telah memperingati kalian terhadap dirinya. Wahai kata. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah dan di saat yang sama berharap kepadanya. Wahai kata. Takut kepada Allah di saat yang sama cinta kepadanya. Berusaha mendekat kepadanya. Kan takut. Takut semestinya lari. Nah, kecuali Allah taala. Berkata sebagian kaum salihin, kal subhanaka ya rab man khafa min syai'in haraba minhu lakin man khafaka haraba ilaika. Dan maha sucimu ya Allah, setiap yang takut dari sesuatu maka dia akan berlari menjauh darinya, kecuali yang takut kepadamu maka dia akan berlari untuk mendekat kepadamu. Hadza ajib. Kita takut sama singa, kemana kita? Ya kabur jauh-jauh dari singa itu. Tapi kalau engkau takut kepada Allah, lari. Bukan menjauh kepadanya. Justru engkau lari
mendekat kepadanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Qalbi qala inna hadhihi al-ayah akhiru ayatin nazalat min al-Qur'an. Betul. Ini adalah ayat yang terakhir yang turun dari Al-Qur'an. Ayat apa? Al-Baqarah. Yang bunyinya wattaqu yawman. Hati-hatilah terhadap hari yang turja'una fihi ila Allah, yang semua kalian akan kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan diberikan ganjaran terhadap setiap jiwa apa yang telah ia lakukan, amalkan. Wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak sama sekali dizalimi atas itu. Semua akan kembali kepada Allah dan semua akan mendapatkan ganjaran terhadap amalnya dan tidak ada sama sekali yang dizalimi. Nah, setelah itu Al-Imam Al-Haddad membahas tentang ahadis, hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tema ini, dan beliau mulai dengan hadis yang sangatlah ma'ruf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh. Wa'amal ma syi'ta fa innaka tujza bihi." Wah, ini luar biasa ikhwan, hadis ini. Baginda bersabda dalam hadisnya, "Inna ruhal qudus," sesungguhnya ruhal qudus yang diistilahkan dengan ruhal qudus adalah malaikat Jibril alaihi salam. Naam. Memang berapa kali Allah taala sebutkan kalimat ruh di Al-Qur'an, yang dimaksud dengan ruh adalah Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu war ruhu. Ruh ini malaikat Jibril. Naam. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, sama juga malaikat Jibril. Wa hakadha. Inna ruhal qudus, sesungguhnya ruhal qudus malaikat Jibril, nafatha fi ru'i. Nafatha artinya meniup. Ya, sebenarnya kalau nafatha itu agak sedikit beda ya. Kalau nafakha meniup. Kalau nafatha itu meniup tapi sedikit memperagakan meludah. Tapi tidak ada ludah yang keluar. Nah, kalau meludah dengan ludah yang keluar namanya basoko. Udah beneran tuh. Kalau nafatha gayanya gaya meludah tapi enggak ada ludah yang keluar. Seperti ini. Gitu. Ma'ruf ya. Tapi enggak ada yang keluar sama sekali. Tapi peragaan mulutnya seakan-akan dia meludah. Nah, itu artinya nafasa dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab memang kok kaya kosakata ikhwat. Banyak sinonimnya, dan setiap sinonim itu hampir setiapnya itu pasti ada perbedaan. Sampai-sampai ada seorang ulama Al-Tha'labi mengarang kitab bagus namanya Fiqhul Lughah. Nah, dalam kitab itu beliau ungkapkan banyak orang yang menganggap ini sinonim padahal bukan. Nah, kayak tadi nafakha, nafatha. Kalau kita terjemahan artinya meniup, sama, tapi beda. Kalau nafakha meniup biasa. Kalau nafatha meniup dengan cara seakan-akan meludah, tapi enggak ada ludahnya, meniup. Gitu. Itu nafatha. Nafatha fi ru'i, ia meniup fi di dalam ru'i. Ru'i artinya hati. Dalam hatiku atau dalam jiwaku. Oke. Maksudnya apa ini? Maksudnya malaikat Jibril alaihissalam memberikan baginda Nabi SAW wahyu. Ini suatu kinayah yang Nabi SAW sebutkan. Sesungguhnya malaikat Jibril telah meniup ke hatiku. Maksudnya menyampaikan beberapa ilham, beberapa wahyu kepadaku. Itu. Apa bunyi wahyunya? Apa yang malaikat Jibril bisikkan ke Rasulullah SAW di hatinya Rasulullah? Nah, ini bunyinya. Ini luar biasa ya, kawan. Oh, keren ini. Ada 3 poin. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ish, silahkan engkau hidup. Ma syi'ta, semaumu. Dengan gaya apa yang engkau mau. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya engkau adalah mayat. Maksudnya apa? Silahkan engkau hidup. Dan jangan lupa, engkau pasti mati. Itunya ya, kawan. Nah, pasti mati itu senantiasa ada di benakmu. Pasti mati. Dan kalimat mayyit dalam bahasa Arab agak beda dengan mayit. Kalau mayit itu masih hidup tapi calon yang akan mati.
Tapi kalau mayit, yakni mati, emang sudah mati. Nasyima syi'ta fa innaka mayit. Hidup semaumu. Jangan lupa engkau akan mati. Satu. Yang kedua, ahbib ma ahbabta. Silakan engkau mencintai siapa yang engkau mau cintai. Fa innaka mufariqu. Tapi jangan lupa, kau pasti akan berpisah darinya. Tak akan ada kebersamaan dengan orang yang engkau cintai selamanya, enggak akan ada. Silakan engkau mau mencintai siapapun, tafadhol. Tapi jangan lupa, kau pasti akan berpisah dengannya. Enggak ada ya. Enggak ada cinta sehidup semati. Yang ada pasti berpisah. Perpisahan dengan orang yang kita cintai itu hal yang harus ikhwan. Enggak berpisah di tempat, berpisah dengan waktu, berpisah dengan kematian, pasti ada perpisahan. Yang ketiga, wa'mal masyita. Terserah apa yang mau engkau buat. Fa innaka tujza bihi. Jangan lupa, kau akan dibalas dengan kelakuanmu itu. Terserah mau ngapain. Enggak ada yang larang. Oh, silahkan mau ngapain aja. Ah, jangan lupa tapi nanti ada balasannya. Tinggal hitung-hitungan nanti ntar. Kalau bahasa kita, terserah mau ngambil berapa, mau ngutang berapa, terserah. Ada bonnya nanti. Nah, itulah kita di dunia ini, ikhwan. Seakan-akan kita ngambil ini. Mau ada yang larang? Enggak ada yang larang. Ambil aja, terserah. Tapi ntar ada di akunnya nanti. Ada bonnya semua. Sangat-sangat jelas. Bahagia. Ini hadis yang sangat luar biasa. Apa tadi yang pertama? Hiduplah semaumu. Jangan lupa engkau akan mati. Cintailah siapa yang engkau akan cintai. Yang siapa yang engkau mau cintai. Jangan lupa engkau pasti berpisah dengannya. Dan amal, terserah. Berbuat apa yang engkau mau. Jangan lupa engkau akan dibalas atas amalmu itu. Wah, kata ikhwan. Nah, inilah hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Haddad. Dan masih banyak lagi insyaallah ikhwan hadis-hadis yang masih berkaitan dengan tema yang beliau bahas di fasal kedua ini. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa perkataan daripada sahabat, daripada tabi'in, dan kemudian perkataan beliau sendiri. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bijak, yang senantiasa mempertimbangkan dalam keputusan kita bagaimana keadaan nanti di akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan apa yang kita lihat nanti di akhirat hanyalah amal baik sahaja insyaAllah. Dan Allah Ta'ala ampuni segala amal buruk kita. Allah Ta'ala tutupi kekurangan kita. Dan Allah Ta'ala rubah semua itu menjadi kebaikan yang sempurna insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya man wafaga ahlil khair. Il khair wa'anahum alih. Wafiqna Allahumma lil khair wa'ainna alih. Barikallah fil hadirin. Wasami'in. Wa man sayahdur wa man sayasma' barik lahum fil arzak al-hissiyah wal-ma'nawiyah al-zahira wal-batinah wasi' lahum al-afak wa unsur ikhwanana fi Falastin nasran azizan nasran mu'azzaran unsurhum ala a'daihim birahmatiki alhamdul rahmin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallallahu sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.